Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan upacara yudisium dan pengkukuhan anggota ISIK dan ISPPI, mahasiswa STIK PTIK Program Pendidikan Strata 1, Angkatan 73 Widya Adi Pradana di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Kebayoran Baru, Jakarta. Upacara yudisium dan pengkukuhan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua STIK PTIK Irjen Pol R. Sigit Triharyanto, dengan didampingi oleh Wakil Ketua dari ISPPI Irjen Pol Purnawirawan Sisno Adiwinoto, dan juga diikuti oleh sekitar 145 orang mahasiswa STIK PTIK yang telah lulus dengan nilai IPK terbaik. Wisudawan ada 140 orang, ya. Angkatan 73. Di kiri dan dua di kanan saya ini mereka yang mendapat prestasi terbaik di bidang akademis, di bidang kepribadian, jasmani atau fisik, dan penulisan saran ilmiah itu skripsi. Empat kriteria mereka terbaik semua. Calon-calon pimpinan Polri masa depan semuanya. Kalau soal penempatan, nanti ASSM nanti siang ya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.